tahan. Tahan. Jangan. Duna Pepen. Top nak. Kalau nasi je. Angkat. Press. Ya. Pakainya sebagai apa ni? Baret. Besar apa baret? Yes. Yes.
Next. X57. 58. Yang terapi kan. No connect tangan. Nanti kita papas bagian dom piston, karena dom piston FVM terlalu tinggi, jadi dikhawatirkan nanti kompresi terlalu padat, kerja dinamo shutter jadi berat, apalagi piston apa noken as KLE itu nggak ada dekompresinya. Ditambah lagi di tracker nggak ada kickstarter, jadi mutlak mengandalkan electric starter. Nanti kita papras disesuaikan dengan kepala piston KLX atau di tracker, karena mesinnya masih standar, jadi kita nggak butuh dom yang terlalu ekstrim. Yuk kita bawa ke tukang bubut buat kita counter.
tadi piston udah kita papas biar kompresinya nggak terlalu padat. Untuk noken juga udah kita poles, karena kemarin noken agak kemakan, agak baret, jadi untuk menghemat biaya noken cuma kita papas atau kita haluskan lagi. Kita lanjut ke proses perakitan. Thank you.
tahu soalnya. Tratan kita pasang pen pada noken as ini vital ketika pemasangan, jangan sampai kelewat karena nanti gigi tipping geser, lalu piston dan klep benturan. Thread noken arahnya ke kiri seperti baut super kit, seperti juga baut keras FU, baut gigi primer, biar teman-teman nggak salah proses pelepasan dan pemasangan. Knalpot kita kuras untuk membersihkan sisa-sisa oli yang di dalam knalpot. Mesin udah lumayan halus, yang berisik tinggal suara rumah kopling. Ciri-ciri rumah kopling kena yaitu ketika dikopling bunyinya nggak terlalu keras, begitu dilepas bunyinya tambah keras. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.